Salam, salam jumpa kembali pemirsa, masih bersama dengan Adi Lulus Channel. Oke, pada kesempatan ini saya akan mengajarkan kembali bagaimana cara membuat kalimat itu bisa menjorok ya, atau yang dikenal bahasa teknologinya adalah einden. Contoh seperti ini ya, ini beberapa sel saya satukan. Dengan cara di format pointer ya, seperti ini. Kemudian dituliskan ya, kalimat. Kalimat ini nanti bisa digeser atau di menjorok ya, menjorok ke kanan beberapa tab ya. Nah, ini kan masih center. Langkahnya adalah di blok. Cara yang pertama ya di klik ini ya. And then. Saya zoom ya biar jelas perbedaannya. Ya, di blok. Terus diklik yang ini. Increase indent ya. Kalau yang satu ini adalah kebalikannya. Nah, cara berikutnya diklik alignment. Kemudian inden ya, inden itu bisa diklik ya. Nah, ini bisa di setting ya guys, left inden, terus yang vertical bottom itu adalah bottom itu bawah. Kalau center tengah. Maksudnya tengah-tengah vertikal ya. Coba saya oke dulu biar jelas perbedaannya. Untuk row-nya ini saya ditinggikan ya, dari 15 menjadi 20. Nah, kalau kalimat ini kan bottom ya, karena berada di bawah. Kalau di center dia tengah-tengah ya. Center. Nah, ini kan naik. Nah, sekarang tuh indennya ditambah ya. Nanti akan menjorok ke kanan beberapa langkah. Tergantung isinya berapa ini nanti ya. Diklik ya, dia nambah. Kalau dua tab ya seperti itu. Bisa ditambah lagi. Oke, demikian tadi cara menjorokkan kalimat di Excel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.